Jadi semua nama-nama mesin, Bapak spontanitas semuanya? Iya, spontanitas. Jadi udah hafal tempat-tempatnya ya, jadi nggak salah ya. Gimana Pak? Yang mana? Oh, yang beli kemarin itu? Iya, kita banyak banget, Mas. Kok bisa mogok, Pak? Coba sebentar ya, Mas ya. Siapa sih Bapak ini? Datang kok marah-marah. Motor apaan? Ya tunggu sebentar Pak, dicek dulu Pak. Bapak jangan marah dulu. Katanya saya kan bagus, nyata jelek. Ini mogok terus. Gimana takut jawabannya Mas? Ya bentar, sabar Pak, sabar. Usah terus Pak Mas. Nah, kalau gak jalan lagi mati lagi. Enggak, jadi Bapak maunya apa? Maksudnya minta uang kembali, Pak. Mas, Bapak kapan belinya? Belinya sudah satu minggu. Benar, seminggu yang lalu Bapak ini beli. Iya, Mas. Iya, satu minggu. Tapi kalau uang kembali enggak bisa toh, Pak? Oh, enggak bisa. Ini kan motornya katanya bagus. Ternyata kok enggak bagus. Buat jalan dikit mati. Ini aja saya minta uangnya kembali. Enggak bisa toh, Pak? Saya minta uang kembali aja, Mas. Oh gini Pak. Mas, lagi dicek Mas, sebentar. Kau gak kesabar Mas. Ini bensinnya campuran ya Bapak ya? Saya gak pernah pakai campuran. Ya soalnya ini dari aromanya tuh kelihatan Pak. Udah, aromanya udah beda ini. Nah gini, Bapak beli bensin campuran gak? Ya. Benar. Ya. Tapi ini dari aromanya kelihatan. Aromanya kelihatan loh Pak. Gimana Pak Topo? Nah, Bapak ngerasa nggak ngisi bensin campuran? Ya, campuran cuma sekali. Berarti pernah, Pak. Ya, satu kali aja. Makanya besok kalau beli jangan campuran, marah-marah. Dan kan berarti udah selesai ya, Pak? Ya. Tapi awas ya, nanti kalau mati lagi ya. Nggak, Pak. Ya. Asalkan jangan dicampur lagi ya, Pak, ya. Ya. Lihat dong, Pak. Kakakku tabrak lagi marah-marah. Jangan ketawa. Kalau kayak gitu-gitu sering ada kejadian-kejadian kayak gitu pasti ada. Pasti ada. Hah? Pasti ada. Kok Bapak bisa sabar gitu sih Pak nanggepinnya? Ya kita yang namanya ngadepi banyak orang ya kita harus sabar sih Mas. Tapi udah biasa kayak gitu ya Pak ya? Biasa sih Mas. Sebentar ya Mas, aku tak ambil kunci dulu ya. Soalnya ada yang tadi masuk di motor. Enggak apa-apa. Sebentar, ini mau ambil kunci ada yang kurang. Kuncinya tadi ada yang hilang. Loh, ini siapa? Oh, Mas Ruben ya? Ya, ini. Istrinya. Oh, istrinya. Ya. Loh, ini siapa? Halo. Loh, aku bibinya enggak disalamin. Apa enggak? Kenapa-napa kan? Enggak ada yang sakit kan? Enggak apa-apa, udah biasa lah gitu. Biasa sih. Sini duduk, dedenya harus duduk. Ibu boleh ngobrol di sini? Pak, kita ngobrol sebentar yuk Pak. Oke ya Mas ya, enggak apa-apa Mas ya. Duduknya ngadep depan Pak. Oh iya, iya. Ya. Enggak, memang enggak, posisi depannya mana Mas? Sana Mas. Sini ya. Oh sini. Iya, terima kasih. Yuk. Ya. Oke. Okay. Pak, ini udah lama Bapak? Udah sih Mas, sudah 10 tahun. Enggak, pernikahan usia? Oh, usia pernikahan 4 tahun. 4 tahun? Iya. Ibu, anak pertama. Kenapa Ibu milih Bapak? Yakin dari Tuhan aja. Iya. Pernah menjadi pertentangan keluarga gak awalnya? Ya, ada beberapa keluarga yang... Terus? Ya, saya yakin. Cinta yang seperti apa yang Ibu ketemu dari seseorang yang tidak bisa melihat? Nyaman. Emang keinginan Bapak kalau berdoa ini apa? Keinginan saya sebetulnya jujur. Itu sebenarnya kepengen, saya pengen lihat
kecantikan dari wajah istri saya pengen lihat kegantengan dari anak saya. Tapi selama ini mungkin saya belum bisa, tapi saya percaya suatu saat nanti kita bisa berkumpul di surga, saya pasti bisa melihat kegantengan dan kecantikan istri dan anak saya. Sungguh permintaannya sangat sederhana. Mas Topo hanya ingin melihat wajah cantik istrinya. Sabar ya mas, keindahan yang sesungguhnya tidak dilihat dengan mata, tapi dirasakan dari dalam hati. Apapun itu buat saya, baik bapak atau ibu, saya percaya suatu saat nanti bapak tidak bisa melihat kecantikan ibu saat ini. Tapi saya percaya kebahagiaan pasti akan terus ada untuk bapak dan ibu. Iya pak ya? Iya, amin. Iya, apa sayang? Mau apa nak? Apa sayang? Susu. Mau gajah? Oh iya, benar ya pak ya. Pak ini lagi syuting sebentar ya. Ini mau apa ini?